Oke, selamat datang di channel Artemis pakai Z nggak pakai S, dan selamat datang di video reaction kita yang pertama. Dan kali ini random aja gitu ya, kita juga nggak tahu ini mau ngapain, kita reaction aja video dari Sengklekman feat. Fernalta ya, jadi ini rekomendasi dan kita juga nggak tahu ini isinya seperti apa, kayak katanya sih lucu gitu kan. Dan langsung aja kita mulai reactionnya. Chat hoax. Oke. Okay. Sengklekman. Ohku, puasa tahun ini beda sama tahun kemarin. Tahun kemarin 2020, tahun sekarang 2021, iya beda dong. 1 tahun. Iya Tapi dong, ya bener ada dong. bonusnya juga sih tahun ini. Jimin udah mulai belajar puasa. Jadi rumah nggak berisik lagi, lihat dia ngomong sama kura-kura. Kura-kuranya juga tidur. Tapi semenjak anakku puasa dan lemas, rasanya Ramadan ini sepi banget. Mana grup bapak-bapak milenial juga sepi. Bapak-bapak milenial. Aku panjang umur grupnya ada notif. Telah terdengar dentuman di langit dini hari tadi. Ditakutkan dunia akan segera berakhir. Sebarkan pesan ini ke teman Anda atau Anda akan meninggal. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, bapak-bapak pesan-pesan kayak gitu ya, jangan percaya ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, harus aku kirim nih ke orang-orang kampung sini. Dia percaya dong. Oke, Sengklekman nih. Telah terdengar dentuman di langit dini hari tadi, ditakutkan di share dong. Segera berakhir, sebarkan pesan ini ke 10 teman Anda atau Anda akan meninggal. Masih aja ada orang yang percaya sama hoax kayak gini. Elah, mana sih si Martin ini? Dari tadi ku cari gak ketemu-ketemu lah. Mama Martin! Martin! Iya bang, siapa lagi yang kau bawa tuh? Animasi tetangga bang. Jadi kamu ya bosnya Martin, aku keberatan. Ya olahraga kok. Jadi dia itu gak percaya kan, tapi ternyata beneran. Oh biar gak berat. Bukan itu, aku keberatan. Masa aku mati karena gak mau menyebarkan chat hoax? Eh lah mana ada hoax tuh, benaran lah itu woy. Waduh. Udah. Ya ampun, kukira mati beneran. Oh mimpi. Ternyata cuma mimpi. Oh ku, Samsung ini ngirim chat hoax lagi. Masih ada aja orang percaya sama hoax kayak gini. Lah, udah ditungguin dong sama malaikat pencabut jamanya. Sekarang maling sendal. Pakai pakaian gitu kenapa pakai ini ya? Kacamata Panji gitu kan. Panji Millennium. Bos. Oh, bos. Udah lama ya kita enggak maling. Iya juga ya, rambut mie instan. Udah hampir setahun. Rambut mie instan. Enggak lama lagi anniversary. Eh, bos. Gimana ya kalau kita ke masjid aja? Bulan Ramadan di masjid rame loh. Nice. Waduh. Wajahnya sudah jahat. Maling sendal ini mah. Gua catet rencana jahat. Ke masjid bukannya nambahin pahala, malah nambahin rusak. Gua mah heran. Berarti bentar, bosnya kenapa itu ngemut permen dan gagangnya dong, bukan permennya. Kita harus pakai baju koko kalau ke masjid. Oke, sip Pak Bos. Gokil. Nyamar dulu, gokil. Gue gokil, profesional deh ya. Nyamar dulu. Pix, ma pix. Catat. Maling catat, catat. Gimana bos? Okay. Kita bekerja? No kan? No, gua bilang juga kan. Benar-benar rusak manusia tuh. Ah, setan tuh lagi dikurung loh padahal. Waduh, tapi udah seuzon duluan ya malaikat. Oke, siap. Ayo kita rapikan semua sendalnya dan pastikan semua sandalnya tertata rapi demi kebersihan dan ketentraman masjid. Ayo bos, mengumpulkan pahala. Eh gimana? Hah? Waduh. Eh gimana sih? Gua ini jadi tadi maling kan? Ini gak jadi maling? Ini gimana nih? Lu gimana sih buat orang cek dosa malah bikin dosa sujud lu? Cakep! Waduh. Ke ibadah, fiturnya teh kotok dong. Sengklekman. Ya pakai masker ya. Ini apa? Sedekah untuk berbuka. Wih, 100.000 bos. Makasih banyak ya nak. Semoga rezekimu lancar. Amin.
ketika kita punya lebih itu kita kasih buat yang kurang mampu. Apalagi di bulan Ramadan, beuh, lipet-lipet itu pahalanya, bro. Oke. Okay. Malaikat yang tadi ini ya, yang sehujun. Harus ditiru orang begini, nih. Mantap. Walaupun enggak salat tarawih jemaah di masjid dan masih COVID kan, tetap salat tarawih 20 rakaat di rumah. 20, bre. 20 loh, bukan 8 loh ya. 20. Benar-benar aduh, soleh-soleh ini. Mata 4. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallah. Masih ngaji. Cakep, cakep. Patut dicontoh, patut. Ayo dong, ayo kita lomba-lomba beribadah. Yo 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 yo. Fix ini money, fix ini. Kalau tiap hari begini, dapat. Malam Lailatul Qadar dapat ini. Amin. Kayak tetangga. Kenapa jadi ngomongin orang lain? Saya juga yang puasa tapi saya tidak. Aduh, rumah ih. Alhamdulillah puasa hari ini lancar. Bisa tetap orang-orang mampu sebesar 100. Bentar-bentar dia itu udah habis ibadah gitu kan, sholat raweh sama. Dia ngaji gitu kan, tapi setelah itu diposting di sosial medianya gitu kan, kayaknya di WhatsApp nih. Salat lima waktu ditambah salat tarawih 20 rakaat dan menyempatkan mengaji satu juz. Nah, fix cewek yang kusuka kalau lihat storyku seperti ini pasti bakalan jatuh hati dia sama aku. Waduh. Modus ternyata gitu kan. Apakah kalian juga seperti itu gitu kan? Komen di bawah nanti ya. Kalau kalian atau teman-teman kalian kayak gini gitu kan, komen aja di bawah tak orangnya. Ya percuma dong, sayangku, cintaku. Oke, gitu dulu aja mungkin video reaction kita buat kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video-video reaction kayak gini, komentar di bawah aja, jangan lupa di like. Nanti kita bakal terusin lagi video reaction berikutnya gitu kan. Dan ya udah, kalau misalkan kalian mau dukung channel ini, klik link di bawah aja donasi. Dan 100% nanti uangnya dibuat kita membeli game-game baru ya. Dan ya sampai berjumpa di video reaction kita yang berikutnya gitu kan. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, mungkin 20 like bakal kita terusin. Sama komen-komen di bawah gitu ya, baru nanti kita terus. Oke, gitu, segitu dulu aja. Sampai jumpa di episode reaction berikutnya. Semoga enjoy dan terima kasih yang udah menonton.